many startups and small businesses dan usaha kecil yang buka dan berkembang? Berapa jumlah anak muda yang kuliah tanpa tenggelam dalam hutang? How many people berapa jumlah find orang a good job? Yang menemukan pekerjaan yang baik? Berapa jumlah keluarga yang maju dan tetap maju? I didn't learn this saya tidak mempelajari ini dari politik. Saya mempelajarinya dari keluarga saya sendiri. My mother taught ibu saya mengajari saya bahwa setiap orang membutuhkan kesempatan dan jumlah. Like dia tahu bagaimana rasanya tidak memiliki keduanya. Her own parents abandoned her, and by 14, orang tuanya sendiri meninggalkannya, dan pada usia 14 tahun, dia keluar sendiri bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bertahun-tahun kemudian, ketika saya sudah cukup umur untuk mengerti, saya bertanya apa yang membuatnya tetap hidup. Anda tahu apa jawabannya? Sesuatu yang sangat sederhana. Kebaikan dari seseorang yang penting percayaannya. Guru kelas 1 yang melihat dia tidak punya apa-apa untuk dimakan saat makan siang dan tanpa membuatnya malu membawakan makanan tambahan untuk dibagikan. Wanita yang rumahnya dia bersihkan membiarkannya pergi ke sekolah tinggi selama pekerjaannya selesai. Itu adalah tawaran yang dia lompati untuk diterima. Dan karena beberapa orang percaya padanya, dia percaya pada